Selamat datang di channel Pangeran Biru. Channel ini akan memberikan informasi seputar Persib Bandung terbaru dan terupdate tentunya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, inilah berita Persib Bandung terbaru. Pemain Persib disebut pelatih Arema Iputu Gede banyak bersandiwara di lapangan. Luis Mia pun angkat bicara mengenai tudingan tersebut. Menurutnya pertandingan di Stadion Pakansari Kamis 23 Februari 2023 sore tadi memang cukup sengit dan banyak kontak yang terjadi antara kedua tim. Pertandingan ini berlangsung dengan sangat berat dan mengandalkan fisik. Ada banyak kontak dan Arema banyak melakukan pressing, tapi tim kami juga bermain dengan kerja keras dan disiplin serta sabar untuk menghadapi pertandingan ini, ujarnya dalam jumpa pers usai laga. Dia juga mengatakan bahwa bukan kali ini saja ada tim pemainnya kerap memainkan drama di lapangan. Saat Persib menghadapi PSM dan Bali United, timnya juga yang kerap menjadi korban dari taktik lawan yang membuang-buang waktu dengan berpura-pura cedera. Mengenai drama, sepak bola adalah sepak bola. Saat kami bermain melawan Bali, saat kami bermain melawan PSM, dan banyak waktu terhenti sekitar 20-25 menit. Tetapi itu normal, dan itu sepak bola, kata pelatih asal Spanyol ini. Sedangkan di laga tadi, para pemain dikatakannya sudah mulai terkuras energinya. Hal itu yang membuat beberapa anak asuhnya harus terjatuh dan mendapatkan perawatan. Selain waktu recovery yang singkat, intensitas jalannya laga yang tinggi juga membuat pemainnya bertumbangan. Tetapi untuk pemain saya itu normal, pada babak kedua merasa kelelahan. Lantaran laga ini cukup menguras fisik dan ada banyak transisi yang harus dilakukan. Itu jadi hal yang normal, kata pelatih 56 tahun ini. Sekian berita terbaru yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info terbaru Persib Bandung lainnya.